Assalamualaikum. Boleh apa namanya? Ikut gabung sebentar, mau minta waktunya gitu. Boleh duduk di sini. Hah? Boleh enggak minta waktunya sebentar aja? Di mana? Sebentar aja. Enggak apa saya ganggu atau apa itu, mau ganggu waktu enggak? Saya cuma mau minta waktunya sebentar aja. Sebentar aja, nggak apa-apa. Boleh saya duduk? Boleh saya duduk? Maaf ya. Siapa namanya Ukti itu? Boleh kenalan aja dulu. Nggak apa-apa kalau saya ingin tahu namanya Ukti lagi itu. Siapa namanya? Fitri. Terus sebelah itu? Siapa? Oh, mohon maaf ya, bukan saya mau ganggu atau gimana gitu. Saya kesini buat cari-cari sahabat lah gitu kan. Mungkin saya mau sharing sama Ukti. Saya ingin belajar agama lebih dalam lagi lah gitu. Mungkin Ukti lebih paham masalah agama lah gitu. Buktinya apa namanya? Suka-suka nama sama-sama solawatan gitu? Suka? Suka. Sering solawatan kan? Enggak, soalnya apa namanya? Saya pengen dikasih anu lah. Apa namanya? Mau, soalnya mau ikut perlombaan lah gitu kan, perlombaan selawat di kampung lah gitu. Makanya saya keluar ke sini buat cari-cari nilai lah gitu sama orang-orang yang nggak dikenal kan, siapa tahu bisa menilai gitu. Soalnya mau ada apa namanya tingkat RW lah gitu, perlombaan selawat gitu. Saya minta nilai sama Ukti ntar kan, kasihlah nilai dari 1 sampai 10 gitu. Gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa. Sebentar aja waktu, minta waktu sedikit. Bukannya saya mau sombong atau gimana, soalnya kan ada perlombaan lah gitu di kampung, solawat lah gitu. Boleh? Boleh saya mulai solawatnya gitu? Udah? Bisa? Bisa saya mulai? Solawat apa ya? Ilahi nas tulil firdaus si ahna wa la aqwa ala naril فحبلي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنب العظيم. Terima kasih. Kenapa? Apa? Nyocok apa enggak? Hah? Nyocok apa enggak makanya? Iya, bagus. Nyocok tapi? Nyocok. Jadi pendamping hidupku. Mohon maaf ya, kenapa waktunya tadi ini? Apa, teman-temannya ya? Atau saudara atau siapa? Teman. Teman kenapa waktunya takut sama saya? Kan saya minta waktu sebentar enggak? Apa saya ganggu atau gimana gitu? Kenapa takut sama saya? Siapa namanya tadi itu? Siapa? Siapa? Oh, kalau Ukti yang Fitri. Tapi bagusnya nama itu, nama Ukti itu harus Ida itu, diganti dengan Ida gitu. Iya, Ida dari tak bersayap maksud saya gitu. Dhuhruddinul muayyad bidhuhur. Mohon maaf ya, bukan saya mau ganggu atau gimana gitu. Bukan saya mau menyombongkan diri. Soalnya kan ada perlombaan selawat di kampung dekat RW. Makanya saya minta penilaian di Ukti lah gitu kan. Mungkin yang lebih paham selawat gitu. Bapak, masnya ngaji nih. Apa? Ngaji? Oh. Dia mau dites ngaji juga ini. Hah? Iya.
Surat apa? Apa aja? Apa aja? Iya dah. Kenapa bisik-bisik gini berdua nih? Boleh saya mulai gitu? Enggak, tapi enggak saya ganggu ini. Mak, dia masih apa? Kuliah atau gimana? Kerja atau gimana? Hah? Enggak. Oh, udah nikah? Belum. Oh, belum. Tapi kok mirip-mirip orang yang ini mirip-mirip orang Jawa gitu ya? Ya enggak. Jawaban dari doa aku maksudnya. Boleh mulai ini, mohon maaf. Kebanyakan ngomong nih, gombal jadinya. Surat apa tapi? Kesukaannya kayak gitu. Apa? Ar-Rahman. Saya bacakan dulu ya surat Al-Imran. Lalu selanjutnya Ar-Rahman gitu ya. Gak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min anba'il ghaibi nuhi ilaihi. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. صدق الله العظيم. Surat Ar-Rahman tadi. Siap. Sedikit-sedikit ya. Soalnya udah serak gitu suara saya gitu. Karena juga pada namanya saya sesak lagi itu. Iya, karena separuh napas saya itu ada di ukti gitu. Apa tadi? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kenapa bisik-bisik gitu? Ar-Rahman. Mana Ar-Rahman? Boleh mulai? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Kasih. Kenapa mbaknya apa Ufina merenung gitu? Apa? Enggak, saya juga masih belajar, masih suara-suara falas lah gitu. Apa namanya? Jadi perpisahan kita lah gitu. Boleh saya lantunkan selawat satu lagi gitu? Boleh apa enggak? Boleh? Enggak ganggu tapi? Hah? Enggak ganggu? Enggak ganggu? Hayyul Hadi أجمل ذكرى صلوا معنا معنا يا حضار فهو عمادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي. Sedikit lagi itu ya, makasih atas waktunya ya, mohon maaf kalau saya udah mengganggu waktunya Ukti lagi itu, maaf ya, sekali lagi saya minta maaf sama Ukti ini yang udah takut sama saya tadi. Mudah-mudahan Allah mempermudah segala urusannya Ukti berdua, mudah-mudahan Allah mempermudah urusan Ukti dan juga memperlancarlah rezekinya sama Allah kan, diperlancar rezekinya sama Allah, semoga mendapatkan jodoh yang soleh lah gitu kan. Udah pasti waktunya ya, Ukti ini udah baik, kalau nggak ada Ukti ini mungkin Ukti ini takut mau pergi tadi. Coba dia apa di situ, pegang itu apa itu, sini.